الله الرحمن الرحيم <تكلم> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان شهر الصيام شهر المغفرة شهر الرحمة شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihi san layaumil qiyamah. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itulah kalimat yang pantas kita ucapkan dari lisan kita, kalimat toibah yang selalu membasahi lidah kita di sepanjang hidup kita. Selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar Astaghfirullahalazim Bertahmid Alhamdulillahi Alamin Dan bertahlid La ilaha illallah Ini semua bentuk Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita nikmatnya Wa in ta'ud dunia matallahi la tuhsuha Ini salah satu dalil Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Jadi nikmat yang mana yang kita dustakan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang pendusta atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naudzubillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan suci bulan puasa, bulan magfirah, bulan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Bulan yang penuh rahmat bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh muhasabah diri. Allah akan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya akan memberikan makfirahnya, akan memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi utusan Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak yang buruk menjadi akhlak akhlakul karimah. Dialah nabi panutan kita dalam keseharian, dalam berumah tangga. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Putusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini salah satu manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dialah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang perjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah sehingga seluruh umatnya seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu padu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan men menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwasanya hakikat dari penciptaan manusia itu sendiri illa liya'budun Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semua bahwasanya siapapun di antara kita yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya pasti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Tentunya pemirsa sekalian, kita semuanya menginginkan itu. Dan jika kita ingin menging, apa namanya? kita menginginkan balasan dari Allah yaitu surganya maka satu kuncinya. Kita harus senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitupun dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul yang diutus ke muka bumi ini. Terutama nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya kita harus dan wajib untuk mengikuti segala ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ketika kita sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, mentaati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, odkhulu fis-silmikaffa. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, ke dalam syariat Islam dengan menyeluruh. Dengan sempurna. Ketika kita ingin dikatakan orang Islam yang sempurna, maka kita harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala larangannya. Yang pertama. Yang kedua adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajarannya, apa yang telah disampaikan kepada kita, kita harus Mengikuti itu semua, inilah yang dikatakan dengan Islam secara kafah, menyeluruh, mengikuti segala aturan dan segala yang telah ditetapkan dalam syariat Islam itu sendiri. Maka daripada itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wajiblah kita untuk melengkapi keislaman kita ketika kita ingin dinamakan umat Islam yang sempurna, beragama yang sempurna, maka salah satunya ikuti syariat Islam, ikuti ajaran Rasulullah SAW wasallam, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam syariat Islam yang sempurna itu sendiri. Pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala khususnya pada saat ini yang sedang kita kerjakan yang sedang kita alami saat ini adalah di bulan suci Ramadan ini tepatnya kita berpuasa inilah waktunya inilah momentum untuk kita untuk menyempurnakan agama kita menyempurnakan syariat-syariat Islam itu sendiri jika di luar bulan suci Ramadan kita masih lalai akan salat berjamaah maka di bulan suci Ramadan ini kita belajar, kita bersekolah, kita diajarkan untuk senantiasa taat melaksanakan sholat lima waktu itu sendiri. Karena tidak main-main pemirsa sekalian, pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat pahalanya daripada di luar bulan suci Ramadan itu sendiri. Maka daripada itu, pemirsa sekalian, khususnya diri pribadi, mari kita senantiasa menjalankan perintah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW Wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang sempurna imannya, sempurna agamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, sebagai penutup, kita mengambil kesimpulan yang pertama, marilah kita senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mari kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankannya dan menjauhi segala larangannya. Poin yang kedua, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di luar bulan suci Ramadan. Kemalasan yang kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan, kita perbaiki di bulan suci Ramadan ini sehingga agama kita sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fisilmi kafah dan semoga kita mendapatkan maghfir Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari bulan suci Ramadan itu sendiri mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kurang lebihnya Dima, dimaafkan. Akhirul kalam subhanakallah mubi handik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.